السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikejutkan dengan satu gambar saya yang diviralkan oleh pihak ataupun golongan yang tertentu. Gambar yang menunjukkan saya mengangkat jari dua. Ini dia gambarnya, tuan-tuan. Gambar yang saya mengangkat jari dua diviralkan oleh golongan tertentu selepas video saya yang berkaitan dengan ceramah saya di Masjid Pakar Aram pada bulan yang lalu berkaitan dengan anak-anak muda yang tidak fahami tentang calon Syiah, calon Wahabi dan calon liberal. Selepas penularan ataupun viralnya video tersebut, banyak golongan-golongan yang PM saya, WhatsApp dekat saya, hubungi saya, dan ada juga di kalangan mereka yang apa nama komen di dalam Facebook saya mengajak saya untuk berdebat. Tetapi ajakan ataupun cabaran daripada mereka, saya tidak sanggup kerana bagi saya tidak ada perkara dan benda yang untuk kita diperdebatkan, bukan satu isu yang besar. Itu nasihat saya kepada umat. Bagi saya, umat Islam hari ini sudah cukup dipecah belahkan oleh golongan-golongan yang tertentu yang tidak mahu umat Islam bersatu. Tiba-tiba dalam isu yang sebenarnya rupa kita masih mahu bercakaran sesama Islam, jadi saya mengambil satu sikap, saya tidak mahu melayan ataupun mengendahkan kepada cabaran debat yang dicabar oleh mereka kepada saya. Hari ini diviralkan gambar saya ini, diviralkan seluas-luasnya sehingga saya menerima ratusan WhatsApp, hampir dekat 900 WhatsApp yang masih belum dibuka, yang campur yang dibuka mungkin dah beribu. Juga berpuluh-puluh panggilan telefon yang saya tidak mahu mengangkat, menjawab, sebab bagi saya isu ini saya tidak mahu jawab. Sebanyak benda lagi yang kita perlu fokuskan, pembangunan ummah, pembangunan pendidikan, umat dan sebagainya. Tetapi ada nasihat daripada sahabat-sahabat, juga guru saya, minta saya menjawab, menjernihkan kembali fitnah yang dilemparkan kepada saya, bukan sekadar efeknya kepada saya, bahkan efeknya kepada golongan agamawan yang lain. Jadi saya tampilkan dengan video ini, tuan-tuan. Yang pertama, gambar yang diviralkan ini adalah rakaman ceramah saya di Masjid Permatang Berangan, Sungai Petani Kedah pada tahun 2015. Tuan-tuan boleh cek balik, sama ada 2015 ataupun 2014, gitu je. Bukan yang tahun ini, bukan yang tahun lepas, 2-3 tahun yang lalu. Kenapa yang perlu diviralkan sedangkan video itu pada tahun 2015 diviralkan semula? Ini ada udang di sebalik batu ataupun ketam di sebalik ini. Yang keduanya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih jelas, video ini saya rakamkan dalam ceramah saya berkaitan dengan diskusi buku saya, iaitu Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan. Buku yang saya susun bersama dan kami terbitkan bersama dengan Ustaz Abdullah Din. Buku itu keluaran daripada Yayasan Ar-Riyada. Saya diskusi tajuk itu, dan di antara yang saya sentuh adalah bid'ah, sebab saya mendengar satu ceramah daripada seorang ustaz dalam radio yang mana ceramah tersebut menyatakan bahawa dalam isi kandungan ceramahnya bahawa majlis selawat yang dibuat oleh Habib Syekh, itulah Habib Syekh As-Sagaf hafizahullah, ya hadana itu, dia kata ini selawat apa Nabi tak pernah buat, ini bid'ah, duduk atas pentas duduk melambai-lambai ini, Nabi tak pernah duduk selawat sambil lambai-lambai, benar ni bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, setiap yang bid'ah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Jadi kita dalam perbahasan apa itu bid'ah, dan adakah perbuatan yang Nabi SAW tidak buat sama sekali tidak boleh dibuat? Adakah dengan sekadar kita melambai? Ada pula yang fitnah Habib Syekh kata duk melambai Rasulullah apa semua. Diterang oleh Habib Syekh, bukan saya lambai Rasulullah, saya lambai jemaah di bawah saya melambai saya, dan saya melambai yang mana? Saya menjawab isu itu. Tuh mahal kepada ulama, saya jawab. Jadi saya kata, adakah dengan sebab kita duk melambai masuk neraka? Jadi saya nak buka video ni, tuan-tuan. Saya nak buka video ni bagi tuan-tuan dengar dan tuan-tuan menilainya sendiri. Sama ada nak menilai dengan kebaikan ataupun nak menilai dengan Tuhan, silakan, saya tidak ada masalah. Ini videonya. Apa ni kena lari berbeda? Ada seorang berbeda ni, berbeda lambai ni, berbeda lambai ni, berbeda lambai ni, berbeda lambai ni.
Jadi video ni tuan-tuan jelas. Saya katakan pertama saya komen tentang adakah kita melampai dalam majlis Yahanana tu. Adakah sebab itu kita masuk maka? Logik akal berfikir. Saya kata lambai ni tanda kita sayang. Macam kita hantar anak kita pergi sekolah. Anak kita turun adik. Bye-bye. Kalau lambai pun tak boleh masuk maka. Sebab tu saya kata depan ni adik. Saya anggap dari tengah saya. Anak pun pada balik. Dua-dua dia pergi dari tengah. Dalam keadaan hadirin yang duduk dalam majlis, saya tahu kata saya sedang apa nama berjenaka berlawak dengan mereka. Mereka bersambut dengan apa gelak tawa. Bukan benda tu saya menghina jemaah yang duduk di situ. Tuan-tuan boleh dengar pada video ni. Jadi bagi saya mereka ni tidak ada isu yang fitnah saya dan sebagainya. Jadi saya pun tak ada masalah lah. Saya harap tuan-tuan yang mendengar ni boleh mendengar apa nama video tu kemarin. Tuan-tuan boleh cernihkan apa nama keadaan. Jadi sudah-sudahlah kepada golongan-golongan yang memfitnah ini. Kadang-kadang saya tengok yang duduk update dalam Facebook mereka ni golongan ustaz. Ustaz sunnah. Penegak sunnah. Adakah ini sunnah yang kamu nak tegakkan? Adakah ini yang diajar oleh Nabi SAW yang dibacakan oleh kamu dalam hadis-hadis sahih kamu? Kamu tak jumpakan hadis Nabi kata fitnah itu sedang tidur. Allah Ta'ala melaknat orang yang mengejutkan fitnah tersebut. La'anallah. Allah Ta'ala melaknat mereka yang mengejutkan fitnah. Adakah hadis ini kamu tidak baca? Ataupun hadis ini tidak sahih? Jadi, saya harap benda ini dapat diperbetulkan kembali. Nak teruskan fitnah, teruskan. Saya tidak ada masalah. Kan kamu sedang transfer pahala kamu kepada saya dan kamu mengambil dosa saya kepada kamu, silakan. Alhamdulillah, satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ini baru kecil. Ulama-ulama lain, penegak-penegak ahli sunnah wal jemaah lain difitnah lagi dahsyat. Seperti mana Habib Rizik Syihab hafizahullah Ta'ala di Indonesia difitnah dengan wanita dan sebagainya. Yang tak kemungkinan benda itu boleh berlaku juga pada saya. A'udzubillah nizalik, saya minta berlindung. Jadi inilah sedikit penjelasan saya bagi mereka yang memfitnah saya, yang mendebarkan video apa ni, gambar ini. Secara peribadi saya telah mengampun ataupun saya telah memaafkan kamu semua, antum semua, dan saya mohon kepada Allah agar mengampuni segala dosa-dosa kamu. Sebab saya dengan kamu, saya tidak mahu ada masalah. Ingat, kamu Islam, saya Islam. Apa faedah kita sesama Islam jadi begini? Jadi saya tidak mahu memanjangkan isu ini. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya menyerahkan segalanya. Mungkin Allah Ta'ala nak apa yang balasan daripada Allah, sesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.